Memasuki masa libur mudik Nataru, tempat penitipan hewan peliharaan kian diburu. Terlebih bagi Anda yang hendak merencanakan pergi keluar kota ataupun hanya sekedar pergi liburan. Pastikan hewan kesayangan Anda tetap sehat dan selamat. Seperti salah satu tempat penitipan hewan peliharaan shelter Katy Home yang berada di Kecamatan Sumbersari Jember Sabtu siang. Sejak beberapa hari ini telah mulai berdatangan hewan yang dititipkan oleh sang pemilik yang akan ditinggal mudik keluar kota atau sekedar pergi liburan. Di tempat ini merupakan shelter atau rumah bermain bagi para kucing liar yang telah diselamatkan oleh sang founder. Maka tak heran jika tempat ini mampu menampung dengan kapasitas 200 ekor. Meski berkapasitas besar, namun Katy Home sendiri membatasi kapasitas bagi hewan peliharaan yang dititipkan di sini, yakni hanya dengan kapasitas 50 ekor saja. Untuk tarif seekor kucing dibanderol dari harga Rp25.000 hingga Rp40.000. Dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkan seperti cek kesehatan, pemberian makanan, dan vitamin lainnya. Untuk menjelang liburan akhir tahun dan Natal ini, Katy Home seperti biasa menyediakan tempat untuk menitipkan anabul seperti kucing atau anjing. Di situ kita menyediakan kapasitas paling banyak di 50 ekor saja. Dan dengan fasilitas yang ada, kita makanan, terus obat-obatan, itu dari kita semua. Dengan harga dari usia 1 sampai 3 bulan, itu harganya Rp25.000 saja. Dan untuk kucing dewasa, harga dari Rp35.000 sampai Rp40.000. Biasanya kalau akhir tahun seperti ini, orang-orang pada nitipinnya pada pas tahun baru hari Minggu lah, pas hari Sabtu atau hari Minggunya. Itu sekarang baru udah masuk 10 ya, kita nggak tahu nanti pas hari Sabtu atau Minggunya. Mungkin bisa bertambah. Menitipkan hewan peliharaan di tempat penitipan yang aman dan nyaman akan membuat libur pemudik akan menjadi lebih tenang. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.